Oke guys, di sore ini gue mau ngajak Bastian jalan-jalan. Bagaimana keseruannya? Saksikan terus video ini. Nah, itu dia Bastiannya udah bangun tuh, dia baru bangun tidur. Kita panggil aja. Bastian, sini. Sini. Ayo, sini, eh. Sini, eh, Bastian. Eh, Bastian. Nah, ini dia Bastian ya, guys. Bastian udah siap. Mari kita OTW. Sini kita mau OTW. Bastian langsung ke motor. Sit down, Bastian. Oke, guys. Nih, kita ada di jalan, guys. Oh, Bastian. Oke, Bastian. Klingak-klingok, ya. Kita ngabuburit bareng Bastian. Ya, guys. Si Bastian pelongo-pelongo, klingak-klingok. Semua orang diliatin sama dia. Ya, begitulah Bastian, guys. Terlejak naik motor, semua ditengok sama dia. Semua orang yang lihat dia, itu udah pasti dimanyunin sama dia. Emang gitu dia anaknya. Nah, orang pada kaget, guys, melihat Bastian tuh. Nah, orang reaksinya pada dari dada. Yo, Bastian cuma bisa manyun. Jadi kita udah sampai di Babelan. Di pabrik kertas Nori. Nah, ini Bastian udah sampai Babelan. Ini kita belum tahu tujuannya mau kemana, tapi yang penting kita jalan-jalan aja ya kan. Ngabuburit sekalian kita cari angin biar Bastian juga senang ya jalan-jalan. Kalau yang lain belum bisa diajak jalan-jalan, guys. Nah, si Semi masih meriang, terus si Rani masih belum terlalu akrab sama gua, dia masih kadang suka jealous ya. Ya, kalau mau nama Joni dia lebih senang main di kandang dia. Jalan-jalan, guys. Ngajak Bastian keliling-keliling kota Bekasi. Ini masuknya kota apa kabupaten? Hah? Masuknya kota apa kabupaten? Gak tahu ya. Kota udah kali ya? Sih. Kayaknya sih kota sih ya. Iya. Perbatasan sih. Tahu ah, nggak penting. Lupakan soal kota atau kabupaten. Yang penting masih di Bekasi. Karena pada ngabuburit, guys, ramai sekali. Tapi kalau siang di sini panas. Nih, kalau pagi. Oh, bisik. Ganggu ya? Digeber-geber lagi. Hah? Digeber-geber. Iya. Malah deket aja geber. Iya. Bangga banget punya kelapot begitu. Iya. Benci banget gua sama orang yang lapor fisik. Dapat ganggu aja. Iya, ganggu. Kadang kita ngobrol jadi gak kedengeran.
Iya. Gue sampai kecelakaan di belakang gara-gara ngeliat monyet. Kenapa itu? Ada aja tingkah laku. Kenapa? Namanya Bastian. Ya. Sekarang ditutup ini. Iya, gara-gara banyak pedagang. Tapi di sini enggak ada tempat buat berhenti.
mana nih? Nah, sebenarnya kalau ke tempat umum itu sebenarnya banyak yang suka gitu, konten-konten yang ke tempat umum gitu banyak yang suka, cuma males gue ngeditnya, capek pak, noise banget, suaranya tuh udah nggak kedengeran, reaksi orang-orang udah ketutupan sama suara-suara yang tidak penting gitu. Iya, reaksi orang nih ketutupan sama suara-suara kabut bacot itu. Ya walaupun gue nggak bikin konten pun gue nggak suka anjir sama kabut-kabut bacot itu. Ganggu banget. Bukan ganggu doang, ganggu banget, banget. Udah masa ganggu banget, 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 banget. Kalau durasi kepanjangan juga capek ngeditnya. Iya. Guys, mungkin cukup segitu aja video dari kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini. See you in the next video.